tidak sedikit lika-liku kehidupan dunia selebriti Indonesia. Mendapatkan banyak uang dan menjadi terkenal, itulah impian banyak orang untuk berlomba menjadi selebriti. Namun apa yang terjadi jika selebriti tersebut mengalami kebangkrutan? Berikut ini adalah 6 selebriti yang tengah dikabarkan bangkrut. Siapa yang tidak kenal Asmirandah? Setelah menikah dengan Jonas Rivano atau yang kerap disapa Vano, pasangan selebriti ini tengah dikabarkan mengalami krisis finansial. Kabar kebangkrutan yang dialaminya berhembus dari pernyataan ayahanda Asmirandah, Anton Zenman. Rumah mewah yang berada di kota wisata Cilengsi kini dikabarkan telah dijual Asmirandah untuk menutupi hutang suaminya. Belakangan ini, kabar mengenai Muhammad Susilo Wibowo atau yang biasa disapa Ustadz Guntur Bumi telah menjadi perhatian banyak orang. Pasalnya, Guntur Bumi telah melakukan penipuan dalam pengobatan alternatif. Akibat ulahnya, ia pun terpaksa harus menjual rumah mewah yang berada di Bintaro, Jakarta Selatan. Penjualan rumahnya kerap dikabarkan untuk menutupi hutangnya kepada pasien. Agustina Mayangsari atau biasa dikenal dengan Mayangsari adalah seorang penyanyi lawas yang pernah dikabarkan bangkrut. Kemunculan isu ini dikarenakan Mayangsari menjual sebuah showroom dan stasiun radio FM miliknya yang berada di Purwokerto. Siapa yang tidak tahu komedian Olga Syaputra? Olga yang sempat menjalani pengobatan di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura ini, dikabarkan akan menjual rumah mewahnya yang berada di Mampang, Jakarta Selatan. Alasan penjualan rumah tersebut dikarenakan untuk menutupi biaya perawatan intensif yang dijalaninya selama di Singapura. Hubungan rumah tangga Krisdayanti dan Raul Lemos selalu menjadi sorotan. Berbagai kabar selalu menghampirinya. Salah satu diva terkenal Krisdayanti sempat dikabarkan mengalami krisis finansial. Selain itu, bisnis suaminya Raul Lemos pun dikabarkan tidak berjalan dengan lancar dan menyebabkan kebangkrutan. Ronia Ismawati Nur Aziza atau biasa dikenal dengan Edis Adelia adalah aktris Indonesia yang mengawali karirnya di dunia modeling. Kasus yang menimpa suaminya Ferry Setiawan telah membuat ekonomi keluarganya dikabarkan memburuk sehingga Edis harus membiayai kebutuhan hidup dirinya. Itulah tadi 6 selebriti tanah air yang dikabarkan mengalami krisis finansial. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.